itu. Dia dapat Al-Quran dari syaitan, saya pilih. Dia tanya, kenapa Allah kata begitu? Dia jawab, only the devil will the woman to cover the head. Hanya syaitan akan turun perempuan tutup kepala, jawaban dia. Maka saya pun jawab balik, in that case, I have no choice. I have to say, the Bible was written by a big devil. Maka dia jawab, kalau anda kata begitu, saya tak terpilihkan. Saya terpaksa kata, Bible ditulis oleh syaitan yang lebih besar lagi. Kata sini, orang tengah marah, kita senyum, apa akan berlaku? Dia tambah marah. Tapi saya cuma, kalau orang tengah marah, kita senyum, dia jadi marah. Dari mau, orang tengok satu orang senyum, satu jadi marah, satu menang terkenal. Dari mana tadi dia tengok orang yang senyum, menang. Yang marah, kalah. Teknologi. Saya cakap dengan dia, please take a Bible. Ambil dia satu Bible. Just take a Bible. I will prove it to you. Saya akan buktikan Bible yang dikira oleh syaitan yang lebih besar. Please take a Bible. So, nak kalah, dia pun ambil Bible. Saya minta dia, please open 1 Corinthians, chapter 11, verse 5 and 6. Saya tengok ini, hafal. Okay, dia pun buka Bible. Dia buka Bible. 1:11, 1:10, chapter 11, verse 5 and 6. Please read the Bible. So dia baca, pendek katalah dalam Bible dia tulis, wanita yang sembahyang tanpa kepala dia ditutup, dia memalukan diri dia. Mana-mana wanita yang bersembahyang, kalau kepala dia tak ditutup, lebih baik kepala dia dicukur botak. A woman that prophesies or prays without the aid of uncovered, dishonor herself. A woman who does not cover her head is better for the head to be shaven. If it is disgraceful for the woman for her head to be shaven, then it is better for the woman to cover her head. So, saya tadi tahu dia, ikut Bible, perempuan wajib tutup kepala. Kalau dia tak tutup kepala, hukuman cukup botak. Dalam Islam pun, yes, wanita kena menutup aurat, betul. Disebutkan surah An-Nur, surah 24, ayat 31. Surah Az-Zumar, surah nombor 3. Atau surah Al-Azhar, surah 33, ayat nombor 59. Dalam Islam pun betul, wanita kena menutup aurat. Tetapi dalam Quran, tak disebut hukuman kalau wanita tak tutup kepada. Dalam dunia ini, tak disebut hukuman. Dalam Bible, disebut kena cukup botak. Menurut logik Tuhan, hanya syaitan yang turut perempuan tutup kepala. Maka logik Tuhan, Bible daripada syaitan yang lebih besar. Tapi mereka membalik, tidak. Saya tak percaya Bible dari syaitan. Quran pun bukan dari syaitan. Ini logik yang tak betul. Logik yang tak betul. Kalau ada orang tutup Quran dari syaitan, kita tanya dia balik, apa kata Al-Quran tentang syaitan? Dalam surah Fatih, surah 35, ayat 26. Surah Yasin, surah 36, ayat 60. Surah Furqan, surah 25, ayat 29. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Allah SWT menceritakan kepada kita, syaitan adalah musuh kita. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan berjanji dan dia mungkirkan dari kita. Mungkirkan dia. Dalam surah An-Nahl, surah nombor 16, ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum kamu membaca Al-Quran, kamu bacalah a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung dengan Tuhan dari syaitan yang dirajam. Kalau Al-Quran dari syaitan, perbincangannya, kalau Al-Quran dari syaitan, adakah syaitan akan suruh kita baca buku dia? Sebelum awak baca buku saya, awak baca lah. Awak berlindung dengan Tuhan dari diri aku yang direjam. Logik kan? Tak? Logik. Jadi apa itu adanya orang tanya tentang kita? Kita boleh jawab. Kita boleh jawab. Bila pergi ke gereja, jumpa dengan orang bukan Islam, mereka akan tanya pelbagai soalan. Macam-macam soalan mereka tanya. Tuan-tuan dan puan-puan, okey ke tuan tanggung sikit lagi? Boleh. Ke nak berhenti? Boleh tanggung sikit lagi? Okey, ada banyak soalan yang
ambil contoh yang susah. Ya. Okay, kita ambil contoh. Orang Hindu bertanya soalan. Orang Hindu kata, orang Islam pun sembah berhala. Kita kata mana ada? Kita kata ada. Berhala orang Islam, Tuhan dia berwarna hitam. Bentuk empat segi. Ada di kota. Orang Hindu dia kata, orang Islam menyembah Kaabah. Sebab bila kita tolak, kiblat kita mengadap Kaabah. Kadang-kadang di datang rumah kita, dalam rumah kita ada gambar Kaabah. Dia tengok gambar Kaabah, dia ingat ini dah Tuhan orang Islam. Jadi bagaimana kita jawab soalan ini? Pakai jawapan dia ialah, dalam Islam, memang kita kiblat ke arah Mekah, kepada Kaabah. Kerana Islam agama yang menyatu padukan umat. Kalau tak ada satu kiblat, apa akan berlaku? Masa waktu solat kita akan bergaduh. Nak solat ke arah mana? Bila ada satu kiblat, masa waktu semua satu kiblat. Apakah bukti orang Islam tidak menyembah Kaabah? Bukti pertama, di zaman Nabi Muhammad SAW, kiblat pada awalnya adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian Allah memerintahkan orang Islam menukar kiblat ke arah Kaabah. Dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 125 ayat 150. Tukar kiblat. Ini bukti kita bukan menyembah Kaabah. Poin nombor 2. Orang kata kepada kita, kenapa Kaabah sebagai kiblat? Jawapan, kenapa tidak? Suka hati Allah lah. Nak letakkan mana sebagai kiblat, betul? Mana-mana poin Allah bagi ada kata-kata kenapa ini? Tetapi kalau kita lihat secara rasional, tapi kenapa kiblat ini kerana perintah Allah dan Rasul? Apakah hikmah Mekah menjadi kiblat kita? Kita lihat peta dunia, tuan-tuan dan puan-puan, Mekah terletak di tengah-tengah peta dunia. Mekah di tengah-tengah peta dunia. Apakah bukti kita tidak menyembah Kaabah? Orang yang menyembah berhala, dia akan tidak berhala tadi. Dia akan tidak berhala. Orang Islam zaman berzaman, dia terpandat bukung Kaabah bagi azan. Kita mengidah Kaabah. Artinya, kita tidak menyembah Kaabah. Poin nombor 2. Orang yang sembah berhala, tidak akan tidak gambar-gambar berhala. Betul? Kita orang Islam, tiap-tiap hari beribu-ribu orang Islam tidak gambar Kaabah yang ada di atas jadah. Betul kan? Gambar Kaabah atas jadah, kita jalan, kita tidak saja. Ini bukti kita tak menyembah Kaabah. Sebab kita ada lagi bukti. Katakan kita ambil dengan 10 helikopter, kita mengangkat bangunan Kaabah, kita letaklah dekat pengutak. Kita ambil bangunan Kaabah tadi, kita letak di komputer. Pagi esok kita nampak subuh, kita akan mengajak komputer ke kita mengajak muka? Kaabah sekarang ada di komputer. Kita akan mengajak komputer atau kita mengajak muka? Kita akan mengajak muka. Kita tak mengajak komputer. Ini bukti kita tak menyembah Kaabah. Contoh. Orang Hindu, dia ada patung Murugan yang paling besar di dunia, di Batu Kek. Kalau kita letak patung Murugan tadi, daripada Batu Kek, kita pindah seberang jalan ini, kok? Tetangga, apa yang jauh? Orang Hindu akan pergi Batu Kek, kan dia pergi seberang jalan? Dia tak pergi seberang jalan. Dia tak pergi Batu Kek. Jadi ini bukti orang Islam tidak sembah Kaabah. Nampak? Boleh? Ada banyak lagi persoalan lain yang biasa ditanya oleh orang-orang bukan Islam. Banyak persoalan. Nak saya bagi contoh soalan? Saya bagi contoh saja. Contoh soalan saja. Jawapan tak bagi, sebab masa tak cukup. Boleh kan? Bila dia kepada kita, bila dia kepada kita, kalau Tuhan Islam itu adil, kenapa ada orang laki dan keluarga kafir? Ada lagi kepada Islam. Yang lagi berwarna Islam, besar Islam, mati Islam,
masuk syurga. Jadi keluarga kafir, besar kafir, mati kafir, masuk neraka. Kenapa tak tidak semua orang lahir sebagai Islam, kemudian Allah menguji siapa yang bertakwa? Soalan dia di mana pun kan? Di mana pun soalan dia? Bagaimana kita nak jawab? Apa yang ditanya soalan kepada kita? Ada orang kafir, bukan Islam, kafir. Tapi orangnya sangat baik, jujur, amanah, rajin, tak mencuri, tak berbohong, tak minum arak, tak berjudi, susah tolong orang, bermu duit, baik orangnya. Tapi dia kafir. Dia mati, dia masuk mana? Neraka. Berapa lama dia neraka? Selama-lamanya dia neraka. Ada orang Islam, dia jahat, something. Dia pukul orang, dia merumpak, merogol, berhenti, meragut. Dia bunuh orang. Tapi dia orang Islam. Bila dia mati, dia masuk mana? Allah tak ampun dosa dia, dia masuk neraka dulu. Akhirnya masuk syurga. Tapi orang kafir yang baik, lama-lamanya dalam neraka. Dengan yang adil itu. Kita nak jawab adil? Haa, macam tak adil. Tapi kalau tak adil, pasal mungkin ni akidah. Aku ditanya soalan kepada kita. Dalam Islam, adakah Tuhan Islam adil antara lelaki dan wanita? Dalam Islam, adil atau tak adil antara lelaki dan wanita? Kalau kita kata adil, maka ditanya balik. Kenapa dalam Islam ada poligami? Lelaki ni boleh kahwin empat, perempuan tak boleh kahwin empat. Kalau betul-betul adil, lelaki boleh kahwin empat, perempuan pun boleh kahwin empat, baru adil. Kalau Islam adil antara lelaki dan perempuan, kenapakah harta pusaka lelaki dapat dabur, perempuan dapat satu? Bila kita solat, lelaki staf di depan. Di mana dah staf perempuan? Belakang. Kenapa Islam kalau letak perempuan di belakang, lelaki di depan? Lelaki boleh jadi imam, perempuan tak boleh jadi imam. Ini contoh soalan. Contoh soalan. Ataupun ditanya soalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad kahwin ramai isteri? Dan itu gunalah perkataan-perkataan yang kurang elok berhadap dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud saya? Ataupun ditanya kepada kita, dalam Sahih Bukhari dilaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan Aisyah, masa Aisyah umur 6 tahun. Tetapi tinggal bersama-sama semasa Aisyah umur 9 tahun. So kita tanya, kenapa Nabi Allah boleh tinggal bersama Aisyah masa Aisyah 9 tahun? Pedofil dia kata. Mau tiba. Jadi bagaimana kita jawab soalan-soalan ini? Ataupun anak-anak kecil tanya soalan kepada kita. Hari ini ramai orang tak percaya kepada Tuhan. Ramai orang tak percaya Tuhan. Dia kata Tuhan tak boleh etik. Dia kata kalau Tuhan ada, kenapa kita tak nampak Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa kita tak nampak Tuhan? Kita ada anak kecil, kita tak nampak Allah, tetapi Allah nampak kita. Kalau anak kecil kata, macam mana boleh jadi macam tu? Kita pun jawab, ha, kena percaya. Percaya. Tapi macam mana kita nak menerangkan secara logik? Kalau banyak orang Islam yang beriman, orang Islam yang beriman, apabila kita kata ini ayat Quran, ini hadis Nabi Muhammad SAW, kita dengar, kita tak, kita tak tanya soalan lagi. Bagi orang Islam, kita beriman. Tetapi orang bukan Islam, termasuk orang Islam remaja, generasi muda yang belajar sains, teknologi, kalau kita cakap tentang itu, dia nak bagi, dia nak perkara itu masuk akal. Jadi
kita jawab, kita masih berpantung pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita masih berpantung pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi menjawab dengan cara logik. Kita tak letak logik di atas tidak. Kita letak Allah dan Rasul di atas, Quran dan Sunnah di atas. Tapi kita jawab dengan cara logik. Banyak dari soalan-soalan lain. Jadi bila kita berdakwah kepada bukan Islam, mereka akan tanya soalan seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di rumah ada komputer tak? Ada komputer di rumah? Ada internet? Ada? Berarti internet, soalan seperti ini sudah lama. Generasi muda tak banyak menonton TV. Tapi mereka selalu online dengan Facebook, dengan Twitter, dengan internet, blogging dan sebagainya. Betul tak? Kalau tak percaya cakap saya, tanya mereka yang berumur 20 tahun ke bawah. Berapa kerap menonton TV? Tak kerap sangat. Tapi berapa kerap di depan komputer? Memang kerap. Tetapi kalau kita yang umur 40 tahun ke atas, kita lebih kerap menonton TV, tetapi kurang dari segi komputer. Tapi generasi muda lebih kerap dengan komputer. Dan dalam komputer, dalam internet, tak ada takifan. Website-website, blog-blog Kristian beratus ribu. Blog-blog Islam tak banyak. Tak banyak blog-blog Islam yang mempertahankan Islam tak banyak. Jadi ini adalah di antara ancaman-ancaman yang datang kepada kita. Kes-kes mutat. Alhamdulillah saya juga berhubungan kaunseling kes-kes mutat. Bila sebut kes-kes mutat ini terbagi ke dua kategori. Kategori satu, orang yang masuk Islam kemudian keluar balik. Cina masuk Islam keluar balik. India masuk Islam keluar balik. Maksudnya masuk Islam keluar balik. Itu satu kategori. Satu lagi kategori yang makin ramai. Anak-anak Melayu yang murtad. Mak bapak Melayu agama Islam, anak murtad. Ramai. Ramai. Termasuk yang saya kongsi, yang belajar di universiti pengajian agama Islam pun murtad. Yang dapat-dapat sekolah agama murtad. Tapi bila saya buat kongsi, saya cari punca dulu, punca. Apakah punca awal, punca yang mula-mula sekali yang membuat mereka nak keluar dari Islam? Cari punca itu. Bila kita tahu punca, kita selesaikan punca tadi. Murtad bukan punca. Murtad adalah pertanda. Murtad adalah pertanda. Saya bagi contoh. Kalau kita demam, demam itu punca ke pertanda? Demam pertanda, demam bukan punca. Kalau kita ambil ubat demam, demam selesai. Punca selesai tak? Punca tak selesai. Mungkin kita sakit kenapa? Virus, bakteria, keracunan makanan. Apa punca dia? Kita tak tahu. Demam itu pertanda pada badan kita bahawa something is wrong. Okey, sebagai contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, biasa tak memandu kereta? Biasa memandu kereta? Kalau minyak petrol yang habis, apa berlaku? Dekat dashboard, lampu akan menyala, betul? Lampu yang menyala, itu punca itu petanda. Itu petanda. Kalau kita selesai petanda, ambil pukul, pecahkan lampu dashboard. Masalah selesai tak? Masalah tak selesai. Minyak petrol masih kurang. Tapi kalau kita isi minyak petrol, otomatis lampu tak menyala. Selesaikan punca, petanda akan hilang. Sebagai contoh, bila kalau perempuan tak menutup aurat, tak pakai tudung, dia tak menutup aurat, itu pertanda ke punca? Tak pakai tudung, pertanda ke punca? Itu pertanda. Tak menutup aurat, itu pertanda, itu bukan punca. Kalau kita paksa dia, tutup kepala, dia kan pakai. Tapi punca tak selesai. Bila seseorang tu tak solat 5 kali sehari, orang Islam tak solat 5 kali sehari,
4, 5 tadi, pertanda itu punca. Itu pertanda. Puncanya apa? Kalau kita nak selesai sesuatu masalah, selesai punca. Kalau kita pakai dia solat, depan kita dia solat. Itu macam apa ini? Satu hammer, tukul, kita percatat dalam kudet pun. Simptom hilang, dia solat. Tapi depan kita settle. Belakang kita, dia tak solat. Mungkat, pertanda. Apakah punca? Ada banyak faktor, banyak faktor ni. Tapi yang paling atas, yang paling besar, yang paling penting, mereka tidak memahami tauhid akidah. Jadi buta yang sehingga mereka tak memahami akidah, termasuk dari sekolah agama. Dia tahu akidah atau apa? Tanya soalan dia terjawab. Tapi kita tanya apa yang maksud tauhid? Apa maksudnya? Dia tak faham. Maka saya akan tegak dulu saya syirik kepada Allah kepada tanda bukan Islam. Bila masuk Islam, tauhid. Kalau kita nak kenal tauhid, kita sudah tahu apa itu syirik. Kalau kita tahu syirik, baru kita hargai tauhid. Hari ini ramai orang Islam dia tahu Allah adalah Tuhan dia, tetapi belum tentu dia yakin Allah adalah Tuhan dia. Tahu dengan yakin dua perkara berbeza. Kadang-kadang kita belajar agama di sekolah mata-mata nak menurut ujian, bukan kita menghayati pelajaran agama, bukan belajar agama sebagai cara hidup kita. Na'udzubillah. Baiklah tuan-tuan dan perempuan dari rahmati Allah SWT, sampai sini sahaja untuk malam ini. Soalan-soalan yang saya bagi, semua soalan ada jawapan. Semua soalan ada jawapan. Setiap soalan ada jawapan. Yang tak ada ialah maksud. Maksud. Mesti ada lagi orang-orang dia. Dia saya bagi contoh saja sikit. Dan saya pun bagi beberapa contoh jawapan itu. Macam sembah Ka'bah, macam mana dan sebagainya. Baiklah, saya bagi satu lagi contoh. Kalau orang bertanya kepada kita, kita tak nampak Allah. Saya dapat tak bukti Allah wujud. Kenapa Allah nampak kita, kita tak nampak Allah? Boleh? Saya jawab yang itu satu. InsyaAllah. Saya akan bagi satu etologi, satu contoh. Katakanlah saya mencipta pen, saya buat pen. Saya dapat pencipta Syakiri. Apakah ciptaannya makhluknya apa? Pen. Sekarang, pen nampak tak saya? Pen nampak saya tak? Pen tak nampak saya. Tapi saya ada dekat dia. Saya ada. Walaupun pen tak nampak saya, saya ada. Walaupun kita tak nampak Allah, Allah tetap ada. Saya nampak tak pen? Saya nampak pen. Pen tak nampak saya. Tapi saya nampak pen. Kenapa pen tak nampak saya? Semasa saya mencipta pen, saya tak cipta pancak indera untuk pen melihat saya. Allah nampak kita, kita tak nampak Allah. Kerana bila Allah mencipta kita, Allah tidak memberi kita pancak indera untuk melihat Allah. Logik? Logik tak logik? Jawapannya timbul dengan terus masuk, terus masuk, tak habis selesai. Alhamdulillah. Jadi ada soalan, kadang-kadang jawapannya ringkas. Ada soalan, jawapannya panjang. Kita tengok kepada soalan. Yang mana ringkas, kita ringkaskan. Tapi kalau dia panjang, kita kena jawab cara lengkap supaya tak timbul fitnah, insyaAllah. Tapi setiap soalan ada jawapannya. Jadi kita tutup sini, ya? InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Baiklah, sampai sini saja. Sudah hati rasa berat. Hati rasa berat. Kalau boleh nak berkongsi lebih lagi dengan tuan-tuan dan perempuan. Dan bila saya kata nak berkongsi, tuan-tuan dan perempuan jangan salah faham. Saya tak menganggap diri saya pandai. Tidak. Saya bukan orang yang pandai. Yang hebat itu hanya Allah SWT. Sampai izin Allah SWT, kita tak boleh nak buat apa-apa pun. Tetapi yang saya tahu sedikit, sedikit yang saya tahu ini, saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan.
seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari jilid nomor 4 hadis nomor 667 diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ani walau ayah Rasulullah bersabda sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Kalau kita tahu satu ayat kita sampaikan. Sejak itu saya buat adalah sedikit yang saya tahu saya cuba berkongsi. Itu saja. Dan sekali lagi tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi saya minta maaf atas kelewatan saya pada hari ini. Sepatutnya kita bermula selama ini selepas maghrib. Tetapi atas kelewatan saya sampai ke sini, kita bermula selepas isyak. Sekali lagi saya minta maaf dan saya rasa sangat malu sebenarnya. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan dapatlah maafkan saya. Semua yang baik adalah datang dari Allah SWT. Yang tak baik itu adalah datang dari saya sebagai manusia ada kelemahan. Seperti mana juga disebut dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 79.